Halo, kita sekarang lagi di Java Village Resort. Ini kita baru masuk ya. Maafkan ini siapaku. Jadi ini pertama kali masuk. Ini yang deluxe ya ini. Yang deluxe ini pertama masuk ada lemari. Ini lemarinya cukup besar. Kalau mau berenang bisa pakai. Awas Mas Isang. Oh, ada lampunya juga otomatis kalau dibuka. Ada lacinya. Kita buka coba ada apa. Oh, ada apa-apanya sih? Terus kita ini kamar mandinya. Nanti aja ya. Di sini ada kacanya ya, setengah. Terus ada ini, ada sandalnya biasa. Ini juga TV kabel. Ini fasilitas ya, pokoknya macam-macam ada di sini. Terus kalau malam di sini juga ada menu angkringan. Nanti di restoran ada buat minum biasa standar pokoknya. Kasurnya ini tuh bisa kebetulan dapat yang connecting room, tapi tuh nggak bisa dibuka intinya. Terus ini di sini kita balkon, tapi kita dapat pemandangannya biasa aja gini. Nah, ini kita ke kamar mandi ya. Ini kamar mandinya. Dapat apa aja? Bedgel. Harga 250 ya Pak? Nah, 251 sudah termasuk pajak sama breakfast. Ini hotelnya termasuknya murah. Nanti kita review kolam renang dan lingkungan hotel ya. Di sini juga bisa pakai sepeda gratis. Sepeda. Bisa sepedaan. Oke. Kita mau renang dulu ya. Ini di belakang ada kolam renangnya. Sini juga ada trek. Jalurnya kalau yang sana, yang family resort, yang mahal di sana, family resortnya di sana ada kawasan-kawasan. Terus ini ada jalur, sini ada persawahan. Kolam renang. Ini juga bisa untuk jalur sepeda. Di sana disediakan sepeda. Kita OTW dulu ke kolam renang ya. Di belakang ini, di belakang joglo. Ini
kayaknya pas kering. Karena habis panen. Ini ada gamelan-gamelan. Ini ada pendopo. Pul. Nah, ini gamelan. Sandalnya lepas sini aja. Sandalnya taruh sini, Sal. Taruh sini aja deket ibu. Berani enggak? Pegangan Bapak. Pegangan. Tenggelam kan? Makin dalam loh ke situ. Awas, mau sana lagi. Disewain sepeda gratis. Iya, maksudnya ada sepeda gratis. Nanti tinggal ambil aja. Boleh dipakai di sekitaran hotel. Nanti hotelnya lumayan besar sih.